Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di akun Bawang 3. Kita lihat Bawang 3. Ini kita yang punya Lunok. Dulu pernah gacha Lunok sampai awaken 2. Nah, ini kita sudah awaken 3. Kita tinggal cari Shar, guys. Nah, ini Shar kita sudah ada B6. Jadi kita tinggal B61 sudah awaken. Dan kita butuh B62 lagi. Nah, ini kayaknya cukup. Kita langsung saja, tidak banyak cakap. Tara. Oke. Satu kali langsung dikasih Shar, guys. Ini bisa dapat 7. Minimal dapat 7. Kalau beruntung ya, harusnya dapat 7 sih. Lanjut Tara 2, kita dapat 2 dah. Dan kita masih berharap dapat 30k diamond. Tapi ini sudah pernah dapat 30k diamond waktu gacha si Lunok. Kita dapat 30k kalau tidak salah sih. Oke, dapat berapa nih? 3 apa 4 nih, lupa saya guys. Oke, kita langsung saja. Nanti kita lihat di endingnya aja. Ini udah saya hitung 300 itu sudah sampai awakan 2. Ini 350 buat jaga-jaga kalau song-songnya banyak. Kadang ada yang gacha sampai 70 udah dapat. Nah, itu buat jaga-jaga seperti itu. Oke, hanya udah dapat 5. Dapat 5. Siapa tahu kita dapat 2 double. Pernah saya dapat double Akashic. Tapi ya jarang-jarang. Satu akun. Yang akun yang lain tidak pernah. Oh, saya kira 2, guys. Masih 90. Satu lagi nih. Kemungkinan dapat 7. Kalau hoki dapat 8. Oh, masih 50. Oh, bisa, guys. Harusnya bisa 8 kemungkinan. Tapi saya lupa ngitungnya, guys. Ayo 30k diamond kalau berani. 10 terakhir. Oh, terakhir. Guys, terakhir song berarti nanti setelah reset bisa dapat lagi itu. Kita soalnya tower tuh dapat 10. Nah, kita dapat, kita lihatnya di sini. Berapa kita dapat? 1 2 3 4 5 6. 6, guys. Sangat menyedihkan. Kurang beruntung. Nah, itu buat jaga-jaga makanya saya sampai 350 ya seperti ini. Oke. Kita bisa sampai awakan 2 lah. Mantap. Orlay sudah siapin. Tinggal cari Ancient Twilight. Sama Orlay sama Glory Gem. Gemnya masih belum. Oke, sampai awakan 2. Mantap. Oke, kita lihat di mana, di sini. Oke, kita kasih gem. Kayaknya belum ada sih. Oh, udah ada 2, guys. Saya sudah mempersiapkannya. Lumayan. Kita lihat Orlenya. Orlenya kayaknya 1. Oh, 1. Tidak masalah. Kita kasih Well of Time sekalian biar lumayan meningkat. Oke, sampai 2. Benar, ini 2 lagi. Nah, 2 lagi udah bisa merah-merah. Ini memperkuat. Oh, masih jauh nih, guys. Jangan, ini nanti aja. Oke, ini kita naikin
Ini kita naikin. Oke, kita tinggal dua ini sama Ancient Twilight. Waduh, oke, kita langsung pasang line up di arena lah ya. Padahal line up arena ini sudah bagus. Ini mau pasang tapi kayaknya udah bagus gini ya. Dia ndak usah main Sarlunok. Apa biar tahu ya? Biar orang lain tahu kita punya Sarlunok. Oke. Kita coba. Oh, Sarlunok sama ini, guys. Sama ini. Nah, ini saya masangnya juga pusing nih. Soalnya baru pertama kali ini punya Sarlunok dari akun sendiri maksudnya. Ini biasanya kebanyakan orang pakai Hyper Lunok. Nah, kita pakai seperti ini aja. Ini apa ya? Potion. Ini kita kasih ini aja. Oke, kita coba seperti ini aja. Oke, buat yang punya Sarlunok mungkin bisa kasih saran line up-nya seperti apa. Kita punya Wenwen, Lunok, Akashic. Akashic 8. Apakah kita pakai Akashic atau Wenwen? Wenwen Lunok atau pakai hero baru ini edit tapi belum ada overlaynya. Oke, saya kira sampai di sini untuk gacha-gacha berburu sar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.